Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan. So, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung aja buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Setelah itu, kalian bisa masukin titik bitnya, pilih tambah. Klik tambahkan audio, pilih extract. Masukin lagi titik bitnya, pilih impor suara saja. Terus kalian bisa klik audionya, pilih GBG potongan. Di sini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir. Oke, kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir. Kalau udah, kalian bisa play dulu soundnya. Di sini kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja pilih checklist. Klik tanda plus yang ada di samping. Masukin 3 foto. Pilih tambah. Video yang di depannya hapus, akhirannya hapus. Untuk durasi fotonya udah aku simpen di sini, jadi kalian tinggal ikutin aja. Nah, kalau udah atur durasi fotonya, sekarang kita edit dulu foto yang pertama. Kalian bisa klik foto yang pertama, terus perbesar dulu fotonya sedikit aja. Di awalnya kasih keyframe tetap. Di akhirnya kasih keyframe. Terus fotonya ke bawahin. Kalau udah, kalian bisa ke tengah-tengah foto pertama, geser fiturnya, pilih grafik, pilih yang memantul 3, sampai fotonya naik turun kayak gini ya, pilih checklist. Masih di foto yang pertama, kalian bisa geser fiturnya, pilih animasi, pilih keluar, pilih pudar keluar, durasinya 1,5 detik, kalau udah pilih checklist. Sekarang kita ke awal foto yang pertama. Kembali dulu, pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin awalannya, pilih tambah, perbesar dulu ya. Geser ke yang ada warna hijaunya. Terus geser fiturnya, pilih kunci chroma. Nanti kan ada yang bulatnya ya. Kalian arahin ke warna hijaunya. Kalau udah, intensitas sama bayangannya jadiin 100, pilih checklist. Sekarang ke awal foto pertama lagi, pilih tambahkan overlay, masukin liriknya, pilih tambah. Perbesar dulu ya, pilih gabungan, pilih filter, pilih checklist. Nanti hasilnya kayak gini ya. Oke, sekarang kita edit foto yang kedua sama ketiga. Sebelumnya, kalian bisa perbesar dulu layarnya biar gampang editnya. Tinggal dicubit aja kayak gini ya, teman-teman. Kalau udah, klik foto yang kedua, perbesar dulu fotonya sedikit aja. Di titik bit yang pertama, kasih keyframe tetap. Titik bit yang kelima, kasih keyframe tetap. Titik bit yang keenam, kasih keyframe, fotonya perbesar. Sekarang kalian bisa kasih keyframe tetap di setiap titik bit yang belum ada keyframe-nya ya. Jadi keyframe tetap itu cuma dikasih keyframe aja, fotonya nggak diapa-apain. Oke, karena nanti caranya sama aja, jadi kita edit dulu foto yang ketiga. Kalian bisa klik foto yang ketiga. Perbesar dulu fotonya sedikit aja. Di titik bit yang pertama, kasih keyframe tetap. Titik bit yang kedua, kasih keyframe tetap. Di titik bit yang kelima, kasih keyframe. Terus fotonya perbesar. Di titik bit yang keenam, kasih keyframe. Fotonya perkecil. Kalau udah, kalian tinggal kasih keyframe tetap di setiap titik bit yang belum ada keyframe-nya ya. Oke, kalau udah, sekarang aku bakalan jelasin cara buat jeda gedugnya di foto yang kedua.
Sekarang kalian bisa ke awal foto yang kedua ya. Klik dulu fotonya. Di antara titik bit ke 1 dan kedua, di sebelah kiri titik bit kedua kasih keyframe. Fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang pertama. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah sampai ada garis kayak gini. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe yang di kirinya, hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan, hapus. Aku jelasin sekali lagi, di antara titik bit kedua dan ketiga, di sebelah kiri titik bit ketiga kasih keyframe, fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit kedua. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe yang di kirinya hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan, hapus. Nah, sekarang di antara titik bit ketiga dan keempat, 45, 56 sampai akhir foto yang ketiga, caranya sama kayak di antara titik bit ke 1 dan kedua tadi, jadi kalian tinggal ulangi aja. Kalau udah sampai akhir, sekarang kita bisa kembali lagi ke awal foto yang kedua. Nah, kalian bisa klik fotonya. Ini kan keyframe yang pertama ya. Di keyframe yang kedua ini, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe yang kedua hapus, tambah lagi keyframe yang di kirinya, hapus. Di keyframe yang ketiga, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe ketiga hapus, tambah lagi keyframe yang di kirinya, hapus. Di keyframe yang keempat, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe keempat hapus, tambah lagi keyframe yang di kirinya, hapus. Nah, sekarang di keyframe yang kelima sampai keyframe yang di akhir foto ketiga, caranya sama kayak keyframe yang kedua tadi, jadi kalian tinggal ulangi. Kalau udah sampai akhir, sekarang kita bisa ke awal foto yang kedua. Nah, kalian bisa kembali dulu, terus pilih efek, pilih efek video, pilih pesta, pilih flash hitam, pilih checklist, durasinya sampai titik bit yang kedua, pilih sesuaikan kecepatannya 100, pilih checklist, salin efeknya, simpan di titik bit ke-6 dan ke-7. Terus kalian bisa salin lagi efeknya, simpan di foto ketiga, di titik bit ke-1 dan ke-2, 6 dan 7. Sekarang kalian bisa ke foto yang kedua. Di titik bit yang ke-7 ini, kalian bisa pilih efek video, pilih dasar, pilih cermin, pilih checklist, durasinya sampai titik bit yang ke-8. Nah, biar rapi ke atasin aja kayak gini. Kalau udah, kalian bisa salin efek cerminnya, simpan di titik bit 9 dan 10. Salin lagi, simpan di foto ketiga, di titik bit ke-7 dan 8, 9 dan 10. Oke, sekarang kalian bisa ke awal foto pertama, pilih efek video, masih di dasar, pilih vignette, pilih checklist, kebawahin dulu durasinya sampai akhir foto yang ketiga. Oke, kalau udah sekarang kita ke awal foto pertama, kembali dulu, pilih overlay, pilih tambahkan overlay, masukin kedap-kedipnya, pilih tambah, perbesar dulu ya. Pilih gabungan, pilih pergelap, intensitasnya kurangi jadi 5, pilih checklist. Salin kedap-kedipnya, durasinya sampai akhir foto yang ketiga. Yang terakhir, kalian bisa klik tanda plus,
masukin penutupnya, pilih tambah. Durasi penutupnya sampai akhir soundnya ya. Nah, ini videonya udah jadi, kalian tinggal save aja dan bisa dijadiin template CapCut. Segitu dulu tutorial dari aku, jangan lupa like, comment, and subscribe.